Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hukum Rimba Official. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ular kopi. Nah, ular kopi adalah ular yang tidak berbisa. Ular ini termasuk ular Colubridae. Nama latin dari ular ini adalah Coleognathus lapolineatus. Ular kopi atau sering disebut juga ular babi. Untuk penyebarannya sangat luas di Indonesia. Ular yang sedang saya pegang adalah ular dari Kepulauan Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Ular ini sangat sering dijumpai di perkebunan dan di pesawahan para petani. Jadi, ular ini adalah termasuk ular pemangsa tikus dan para burung kecil. Nah, sangat penting sekali untuk para petani menjaga dari berbagai hama yang merusak tumbuh-tumbuhan atau perkebunan. Habitat dari ular babi ini, mereka sering dijumpai di pepohonan sekitaran perkebunan, sungai, dan sawah. Ular kopi adalah ular tidak berbisa. Mereka tidak memiliki taring bisa. Tipe dari taring ular ini yaitu adalah taring aglipa atau taring dengan beralur membentuk huruf U. Dengan ciri fisik yaitu warna coklat dan kombinasi warna hitam di bagian badan sebelah bawah. Untuk ukuran dewasa, biasanya mencapai 1 meter atau sampai 2 meter. Untuk ciri-ciri fisik mereka yaitu kemerah-merahan di bagian dagu dan dari badannya yaitu warna coklat dan kuning. Untuk baby biasanya lebih terang warna kuningnya. Namun, semakin bertambah dewasa mereka, maka warna kuningnya akan semakin pudar. Dan untuk yang dewasa biasanya cenderung lebih gelap. Jadi, warna kuningnya semakin mereka dewasa akan semakin lebih samar. Biasanya, warna punggungnya berwarna kuning dan untuk bagian badan sebelah kiri dan sebelah kanan berwarna putih. Dan untuk bagian tubuh menuju ekor biasanya berwarna hitam gelap atau hitam legam. Dan ada juga yang bilang katanya ular kopi ini adalah kawinan kobra dan ular sawah. Padahal bukan ya, jadi beda kalau ular kopi ini. Dia adalah ular Colubridae. Mungkin masih mending sih kalau ular sawah. Tapi untuk ular kobra, dia tidak sekerabat. Kalau kobra, itu adalah ular Elaphidae. Dengan warnanya yang eksotis, ular ini menjadi ular favorit dari para pecinta ular Colubridae. Warna punggung dan warna samping badannya ketika baby biasanya lebih terang. Akan tetapi, semakin beranjaknya dewasa, warnanya maka akan semakin pudar. Untuk makanannya, biasanya sangat beragam. Dari mulai tikus, burung, katak, jangkrik, dan hewan-hewan kecil lainnya. Meskipun mereka cenderung agresif dan galak, tapi perannya sangatlah penting. Jadi, jika banyak yang mengeksploitasi dari ular ini, kemungkinan populasi tikus akan semakin meningkat. Karena mereka adalah yang mengatur siklus dari perkembangan tikus. Jadi, bila di mana tikus mulai banyak, berarti pemangsa dari tikus itu mulai sedikit.
akhir kata, biarlah semesta bekerja dengan semestinya. Saya Rangga dari Hukum Rimba Official mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.